Halo, halo guys, welcome back to my YouTube channel, Mom Jessica Kurnia. Hari ini saya ajak semua teman-teman untuk mengikuti kegiatan si kecil. Dia hari ini lagi berbahagia sekali. Yuk kita ikuti. Oh ya, duduk. Ya. Ya, udah mami gini aja loh. Tuh naik situ. Enggak, yang sini loh. Halo. Halo, pelan-pelan lu. Pelan-pelan lu. Oh iya. Hari ini saya berada di TK, di Taman Kanak-kanak, untuk mendaftarkan si kecil masuk TK karena dia sudah berumur 4 tahun dan di tahun ini dia sudah mulai aktif untuk sekolah di Taman Kanak-kanak. Oh, dia dipanggil untuk diukur seragam, pakaian seragamnya itu. Ya, senang sekali. Ini kita yang di tempat yang di dalam ya, karena ada dua, yang satunya lagi yang di luar. Nah, ini yang di dalam, jadi kita aman. Kalau melepaskan si kecil di sini kita aman, kita tidak takut anak-anak lari keluar. Ini masih ada lagi permainan yang di sebelah. Nanti kita ke sana. Puji Tuhan ya guys, kita masih dapat tempat duduk di TK ini. Karena TK ini terkenal dengan TK yang bagus ya. TK favorit di kota Solo. Ini termasuk salah satunya TK favorit di kota Solo. Tidak apa-apa untuk anak kita mengeluarkan biaya mahal di tingkat TK maupun di tingkat dasarnya, kita senang. Karena anak-anak mulai dididik di TK maupun di sekolah dasar. Ini TK yang terbaik di kota Solo. Ya, gantiannya naik sini. Ya. Pinter.
Ya. Pegangannya itu aja, bawah itu aja lah. Jangan loncat-loncat. Kalau dari dasarnya kita tanamkan pada anak-anak kita untuk dididik yang terbaik, untuk ditanamkan disiplin yang baik, karena terkenal ya di TK ini maupun di SD kakaknya yang sekolah SD itu didikannya sangat bagus sekali. Adik suka sekolah. Lihat sini dong. Adik suka sekolah. Mau sekolah. Mau. Sekolahnya di sini ya? Awas lu, itu enggak. Tadi setelah mengantar kakaknya divaksin, kita mampir ke TK-nya lagi, TK-nya si adik, karena adik ingin bermain di TK-nya. Gak apa-apa kita kesini lagi. Lah ini tempat bermain ini yang di satunya, bukan yang di dalam ya. Di luar ada tempat bermain lagi. Ini lucu sekali nih foto-foto si kecil. Dia sudah pandai berekspresi, berpose. Nah, ini permainan yang di satunya, yang di luar. Tapi tetap di dalam lingkungan sekolah. Tetap anak-anak aman bermain di sini. Tidak bisa berlari keluar sekolahnya. Ini agak luas ini yang di sini nih. Yang tadi di sana mungkin untuk anak-anak playgroup ya. Ya, ini yang di sini mungkin untuk anak TKA dan TKB. Karena yang di sini tempat permainannya luas sekali daripada yang di satunya tadi. Kita ikuti terus ya, guys ya. Buat anak kita kasih yang terbaik untuk didikannya, untuk disiplinnya, itu akan baik kalau di tingkat dasarnya anak-anak sudah diajari yang terbaik. Hey!
Terima kasih guys sudah mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Kita mengantar si kecil untuk daftar di Taman Kanak-kanak. Dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog saya berikutnya. Salam sukses dari saya.